Halo guys, kembali lagi bersama saya Seswan. Jadi hari ini saya hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, pertengahan ENIF global guys. Ada banner baru ya, yaitu banner Jerman dan Jepang ya harusnya guys. Ada Chester, Schneider dan Margus ya. Untuk Jepangnya ini Jepang, yang kemarin ya. Untuk Jepangnya ada back kalau nggak salah guys. Ini ada si Sorimachi. Guys. Sawada, Igawa sama ini ya si aduh siapa ya? Gakuto, Igawa sama siapa ya? Lupa guys. Terus ya terus ada event-event juga ada club registration ini apa guys? Kupon dapat review produk ini apa guys, buat apa ini ya, kurang tahu guys ya, pokoknya dapat gift lah kan, nggak tahu mungkin suruh bayar ya tadi sekian $1. Ini ada masih banner Dream Collection. Ini akun saya guys ya, ini akun debut kedua bulan ini ya. Ini sih dapat keepernya dapat semua guys ya, untuk Dream Collection ya, Super Dream Collection. Dan kayaknya di step kedua, step pertama langsung dapat. Untuk ininya di multi ke multi pertama bagian kedua guys. Kita lihat tim kita dulu. Timnya udah kayak gini ya. Saya dapat Misaki juga, dapat Tsubasa SDF juga guys. Saya ingat Tsubasa SDF juga. Bukan SDF ya, Tsubasa doang yang SDF tuh Misakinya. Saya nggak tahu lebih bagus mana, belum cek ya. Harusnya kalau buat playmaker bagusan ini, kalau buat scorer bagus Tsubasa ini guys. Sementara belum ada striker yang bagus ya, baru Natu Reza doang nih dapat umpan dari ini, bakal bagus juga. Cuman backnya juga yang kurang ya guys. Makanya kita bakal gacha Jepang ya. Dan saya pengen build tim Jepang sih guys, karena saya banner Brazilnya saya nggak gacha ya. Untuk poin cadangannya ini dan DB-nya masih 2600 guys. Jadi masih banyak ya. Oke, selanjutnya kita langsung gacha the banner Jepangnya. Kita lihat dulu pemain-pemainnya ya. Ini saya dapat gacha gratisan juga nih. Waduh, yang daily udah hilang guys ya, tinggal yang ini doang ya. Harusnya tadi pagi saya open aja nih. Oke, kita lihat dulu untuk Jepangnya apa langsung keluar apa belum ya. Ini untuk yang kemarin ya guys, saya udah punya semua ya ini. Di akun utama saya udah punya semua ini guys, kecuali Jito ya. Sama ini ya, saya dapat Tsubasa SDF-nya di sini guys, cuman step 1 doang dapat kalau nggak salah. Kita lihat. Ya berarti nggak ada Jepang ya dong. Ini doang ya. Ya udahlah kita lihat aja. Untuk non Jepang guys ya. Ini ada Margusnya bagus sih guys harusnya. Jumping Sky High ada 555. Banget. Timo combo ini sama Chester dan Germanic Dribble ya. Ada dia, ada stamina force momentum ya, ini buat tapi tetap guys. Ini nggak bisa ini ya, nggak bisa bobol siapa Salinas guys, tapi ini OP banget sih. Skill block cancel 1 ya, dan ini FPS 20%, penalty area shooter 80% ya. Ini menurutku lebih bagus dia ya daripada Schneider, karena dia high ballnya very good guys. Jadi kita lihat ya nanti statnya, kita bandingin sama Schneider ya, kita bandingin sama Schneider guys, lebih gede mana ya kita lihat. Kalau lebih bagus dari Schneider sih kocak guys ya. Apa ya? Berarti kemudian kita belum gacha nih ya. Ya. Kita bandingin sama Schneider. Schneider terbaru ya. Tuh guys. Untuk shootnya menang Schneider ya, oke benar. Tapi untuk powernya menang ini guys. Dan dia ada FPS 20% nih. Jadi ya kayaknya mana lebih bagus Margus tetap guys. Terus Schneidernya warna hijau ya, bisa AMFW kalau nggak salah ya, bener kan. Diving Kaiser header ya, ini ada kok. Oh, dikasih dua low ball guys, ini nggak ada skill block cancel kan dia. Ada counter mob stamina healer ya. Stamina 40% guys, gede banget ya. Bonnya 7, ada snow ini buat
biasanya buat misi sih guys ya. Di FGK counter cuma 10%. Lihat statnya guys, statnya gede nggak ya? Statnya untuk shootnya hampir setara sama SDF guys, coba kita bandingin ya. Powernya lumayan gede. Ini jadi targetnya juga bagus, cuman dia nggak punya stamina cooldown ya. Nggak punya skill block cancel, jadi makanya dia dikasih skill lobel 2 guys. Tapi dia nggak ada lobel request, masangnya itu doang. Kita bandingin guys statnya ya. Statnya kita bandingin. Saya nggak tahu sih gacha atau enggak ya, cuman kayaknya nggak dulu deh guys. Kita bandingin sama Margus ya, sama Margus sama si itu tadi. Margusnya yang terakhir tuh ini ya, benar Margus ini sama Snyder ini. Oke, kalau sama Margus guys, dia menang shoot doang ya untuk power dan tekniknya, speednya juga kalah. Untuk lawan Snyder, dia cuman menang di speed sama teknik ya. Untuk power, powernya imbang, jadi powernya sama shootnya ini. Tapi ada stamina killer dan ada GK DF killer 10% ya, mungkin hampir sama lah. Tetap ya, kayaknya sih lumayan guys. Lumayan ya. Terus kita lihat chesternya guys ya. Chesternya harusnya ada ini ya, Chestmaker gitu, keren kali ya. Bonnya 7 juga ya. Insect Master 30%, Direct Hotline Chester 5%. Jadi hampir mirip sama Chester yang merah kemarin guys. Cuman ini statnya imbang nggak guys? Kalau Insect Master sih biasanya nggak imba ya. Statnya standar guys, karena dia Insect Master ya. Jadi menurutku lebih broken than Chester yang kemarin ya. Dan ini menangnya cuma bawa bon 7 ya. Itu sama mungkin stat defense-nya lebih bagus ini guys, karena dia ada Insect Master ya. Kalau kemarin tuh tackle-nya kecil deh kalau nggak salah. Ya Jerman sih bagus ya buat kalian yang build non Jepang ya. Sayang banner Jepangnya belum muncul ini. Ya udahlah kita gacain aja guys. Gaskan. Dapat dong. Ini player baru yuk. Sorry Machi boleh sih guys buat counter ini ya. Buat counter si ini guys, si siapa si Solinas guys. Gak dapet ya. Harusnya dapet loh. Ya Allah, scam guys. Atau kita gacha aja ya buat konten ya, cuman agak kurang sebenarnya. Saya pengen build full Jepang sih. Atau kita gacha ini aja ya. Kita ambil skillnya, sebenarnya skill juga nggak terlalu butuh guys bahasa ini ya. Dan udah nggak ada yang kepake guys ini ya, si Misugi aja yang dulu bagus jadi nggak kepake sekarang. Udah ampas banget. Kita nyari striker doang sih guys. Yaudah kita mixer aja guys. Saya takut DB nya nggak cukup buat ini ya. Udah Chester. Ah boleh lah guys, lihat bonnya dulu ya. Bonnya bagus nggak? Kalau bonnya bagus kita bonnya gampang atau nggak guys? Kalau bonnya gampang kita gacha aja ya. Snyder-nya Rising Sun doang ya, Rising Sun doang. 3 player harusnya gampang sih bonnya guys. Bonnya harusnya gampang sih. Terima agility Rising Sun. Oke bisa sih guys, ini kita gacha aja ya. Itu juga gal sebenarnya. Sampai step 4 aja lah ya. Gacha nggak ya? Aduh galau guys. Atau kita nyari kaosnya aja, kaosnya bagus guys. Tapi udah dapet dua-duanya nih. Uang garansi. Ah galau. Ah nggak gacha dulu guys. Kita lanjut. Kita lihat bannernya kapan sih munculnya ya. Untuk Jepang. Jepangnya tanggal Senin ya, mungkin tanggal 18 gitu, benar hari Senin ya. Oke demikian ya videonya kali ini guys, buat kalian yang gacha semoga beruntung ya, dan event-eventnya kalian bisa mainin ya.
ini ada event ngumpulin medal dan ada world challenge ya. Jadi kalian bisa mainin dapat lebih banyak. Terus ini juga ada event ini lagi, kalian buat beli DB juga bisa ya, ini juga bisa buat beli DB guys. Jadi ini 30, ini 20, yang ini 30 guys, dilumain lah ya. Oke, thanks semuanya udah mampir, jangan lupa like dan subscribe ya buat kalian nonton, buat kalian gacha semoga beruntung ya. Ini yang kemarin full Eropa udah makin jadi guys, tinggal nunggu back-backnya aja, Eropa belum ada yang bagus backnya ya. Semoga, backnya udah ada yang bagus ya si Robson, tapi sisanya belum fix bagus sih guys. Semoga beruntung buat yang gacha dan bye, thank you guys. Kita nggak jadi gacha ya, nggak apa-apa lah, nanti Senin kita all in guys di Jepang ya. Oke, bye.